Salam Grid di Sub Juara. Saya Asri melaporkan dari rest area UPTD P3 LLAJ wilayah 4, tepatnya di Jalan Brigjen Darsono nomor 16, Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Jumat, tanggal 29 April 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Situasi arus mudik mengalami lonjakan dari malam hingga saat ini, dengan rata-rata kendaraan yang melintas sebanyak 7.000 kendaraan per jam, dan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Untuk arus lalu lintas kedua arah, ramai lancar, dan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lokasi rest area, mengalami kenaikan jumlah pemudik yang beristirahat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 181 kendaraan yang beristirahat, terutama kendaraan roda 2. Diprediksi, kenaikan akan terus terjadi hingga H-1 menjelang Lebaran. Cuaca saat ini cerah dan menurut BMKG, pukul 3 sore akan terjadi hujan di Cirebon dan sekitarnya. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Asri dari Res Area UPTD P3 LLAJ Wilayah 4.